Sebagai bintang peran, pemain sinetron harus menghadapi setiap tantangan yang diberikan dalam adegan yang mereka mainkan. Tapi dalam sinetron Pangeran, para pemainnya harus menghadapi tantangan tersendiri. Bagaimana tidak? Sinetron ini adalah gabungan dari drama modern dan kolosal. Sebab itu pula, adegan laga harus mereka lakoni dengan penuh totalitas. Meski belum genap 1 bulan tayang di layar kaca, tapi sudah banyak pengalaman yang didapatkan para pemainnya. Selain butuh perjuangan ekstra, Reza Aditya, Ricky Harun hingga Vita Anggraini berbagi cerita tentang suka duka ketika mereka ditantang melakukan adegan berbahaya. Lantas benarkah para bintang ini sempat mengalami cedera karena tuntutan profesi dan totalitas mereka? Waktu episode berapa ya, gue lupa. Episode 2 apa 3, gue disling itu setengah jam. Nggak turun, digantung gue setengah jam. Dan kondisinya waktu itu gue lagi capek, lagi diare. Terus gue baru pulang dari rumah sakit sini Cibubur. Abis diinfus juga vitamin C gitu-gitu. Udah sampai lokasi masih keringet dingin, terus gue disling. Setengah jam gue digantung. Digantungnya mending pendek pak, 20 meter ke atas. Gimana pala gue, nggak mau pecah ya kan? Kalau mataharinya itu kan matahari sore, jadi dia tidak di atas, tapi di samping. Walaupun lu ada di bawah pohon, lu pasti akan kena matahari. Karena dia dari samping, bukan jadi dari mataharinya atas. Kena gitu ke mata, udah gitu kita adegan bela diri, kayaknya kelingan gue. Gue bener-bener, aduh, udah deh abis itu gue tiduran dulu deh. Iya, jadi pertama kali diseling tuh di sinetron ini gitu. Pernah aku diseling dulu, zaman dulu, tapi itu adegannya kayak gantung diri, dan gantung dirinya tuh cuman nangin, sedih. Dan itu kan di rumah pendek. Nah, kalau di waktu itu diseling di atas pohon, pas aku lihat sih di pohon, oh kayaknya nggak terlalu kayak. Iya, karena dia anaknya lincah, anaknya kalau aku kan cewek gitu kan. Terus aku lihat pohonnya, nggak terlalu tinggi sih aku lihat kan. Tapi pas sudah naik ke atas, gila, badan aku dari ujung kaki sampai ujung kepala tuh benar-benar bergetar gitu kan, kayak kok dingin banget, kayak deg-degan gitu kan, takut jatuh. Apalagi kan adegannya kayak aku di atas terus kayak loncat ke atas gitu, dan itu pasti selingnya dituruninnya cepet kayak syung gitu. Kan jantung gue ketinggalan di atas kan. Wah, udah banyak banget pas silat kemarin nih terakhir. Nih lecet gara-gara ceritanya guling-guling. Iya, gigit nyamuk nih, banyak banget nyamuk sini. Guling-guling, terus sini sih banyak ada yang biru-biru, cuman sekarang udah enggak terlalu. Tidak hanya lewat adegan berbahaya, para pemeran sinetron Pangeran juga tertantang lewat kostum yang digunakan. Kepada tim was-was, Vita Anggraini memperlihatkan ruang kostum mereka. Dari sini pula terlihat bagaimana mereka harus menjelma menjadi sosok yang jauh dari keseharian mereka. Ini kamar cowok plus sama kostum. Nah, kostumnya tuh aneh-aneh kan, macam-macam tuh, ada kostum kerajaan, kostum casual, gitu-gitu segala macam. Ya, gimana ya? Kamar cewek lebih rapi. Mau lihat? Kita lihat kamar cewek. Nah, tuh lagi dendong, say. Semuanya pada lagi dendong tuh. Kalau iya dendong. Terus jangan sedih, cewek kamarnya leopard, say. Tuh. Ganti ya. Biasa. Sekarang aku pengen nunjukin kostum-kostumnya nih. Kostum-kostum apa di Pangeran tuh. Lihat deh, aneh-aneh kan. Banyak banget, say, wig-nya, say. Tuh kan, wig-nya banyak, say. Cucok tuh. Jembreng. Terus pakaian-pakaian kerajaan gitu-gitu. Ada mahkotanya. Cucok ya. Tuh, lucu. Ini bikin sendiri. Dengan kostum ala-ala kerajaan, maka butuh waktu yang cukup lama untuk merias para pemainnya. Adam Jordan yang memerankan tokoh seorang kiai harus sabar ketika ia dipasangkan sorban sebelum beradegan. Begitu pula sejumlah pemain lain yang harus rela duduk di ruang make up begitu lama sebelum berakting di depan kamera. Iya, tiap hari pakai ini kostumnya. Maaf ya. Tiap hari pakai ini kostumnya, karena sesuai dengan karakter. Ribetnya sih sebenarnya nggak ribet, karena kita nggak masang sini dipasangin. Karena kalau masang sini nggak bisa. Karena kan lihatnya hampir 2 meter ini aja kan, 1 meter lebih. Gitu ya. Jadi artinya
yang paling lama ini nih. Pasang sorban. Kenapa yang ini mundur? 10.000 gantinya atau hilang. Kalau was-was tuh jam berapa sih? Jam 6. Jam 6 pagi. Ngok. Terus kan tempat lokasi kita mewah banget ya. Jadi saking susahnya kita mencari spot untuk make up. Jadi rata-rata kita make up-an di mobil gitu. Sini tinggal tacap-tacap dikit. Ya, tinggal pakai ikat pinggang lagi di depannya sama pakai gelang. Gitu deh. Cuk. Sinetron Pangeran yang mendapat sambutan hangat dari penonton tentu saja membawa rasa bangga untuk para pemainnya. Lelah dan penat mereka seakan terbayar lunas dengan kesuksesan Sinetron Pangeran. Dan bagi Ricky Harun ada kebahagiaan lain yang membuat ia benar-benar bersyukur. Sang istri tercinta kini tengah hamil 3 bulan anak keduanya. Seakan dibawa ke masa lalu ketika Ricky Harun dipercaya membintangi sinetron Ganteng-Ganteng Serigala, istrinya juga hamil anak pertama. Dan ketika ia didaulat memerankan tokoh pangeran, sang istri kembali berbadan dua. Alhamdulillah, alhamdulillah lagi hamil kok, mau 3 bulan. Jadi-jadi aja, nggak kebobolan, gue nggak menahan dan apa ya, nggak nunda lagi dan nggak pengen cepat-cepat juga. Jadi ya udahlah, Kia lahir itu sampai sekarang Kia udah 10 bulan, berarti kan ya sekitar 7 bulan kosong ya, maksudnya bukan kejar-kejaran juga ya, tiba-tiba jadi aja gitu. Ini tuh sama kayak GGS waktu itu, bini gue hamil gue syuting GGS, terus tiba-tiba sekarang gue bini gue hamil lagi gue syuting Pangeran gitu. Rezeki jangan siap judul hamil aja. Pengen 3 sih. Oke, semuanya jangan lupa nonton Sinetron Pangeran setiap hari jam 18.30 di SCTV. Dan di segmen Was-Was selanjutnya akan hadir kebahagiaan Prisia Nasution bisa bersaing dengan nama-nama beken sebagai nominasi pemeran pembantu wanita terpuji dalam FFB 2015. Jangan kemana-mana, tetap di Was-Was. Buat saya untuk jadi nominee aja itu sudah penghargaan.